Ya, halo guys, kita berjumpa kembali lagi. Ini guys, saya beritahu cara pemangkasan pohon jambu air madu. Pohon jambu madu. Ini guys, ini yang berwarna merah guys. Pemangkasannya guys, kita perhatikan yang seperti ini guys. Terus supaya dia berbuah guys. Kemarin udah berbuah, tetapi sedikit guys. Nah. Tangkas yang seperti ini yang ke atas guys, supaya cabang-cabang tuanya keluarkan buah guys. Ini guys seperti ini. Yes. Yang arah ke atas dia guys, kita pangkas saja seperti ini. Ini biar pohonnya melebar ke samping dan pendek ini guys, dan dia cepat berbuahnya. Okay guys, ini kali guys dia apa saja nih guys. Ini seperti ini guys, cep pangkas aja guys. Pohon jambu air madu. Yang seperti ini guys. Saat kita kesini guys, ini kelihatan guys. Guys, kita kurangi dia guys. Yang seperti ini. Ini guys. Nah, ini guys, ini ternyata seperti ini guys. Seperti ini lagi guys. Perlambat buah itu guys, cabang-cabang mudanya. Oh, ini coba guys, yang ke atas. Bisa. Nah, guys. Dia harus cepat berbuah guys, dia harus dipangkas biar berbuah, baru dia nanti kasih perangsangnya guys. Kalau enggak, dia akan enggak akan berbuah, dia akan sulit untuk berbuah guys. Susah juga guys. Seperti ini. Seperti ini. Buat yang atas ini guys. Terima kasih ya guys. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa guys, follow dan subscribe ya guys.
saling bantu aja guys. Oke, sekian dan terima kasih.